Kemudian kan kita install di point D, kan kita install sweep provider. Ini ya. Ini adalah folder Anda tutorial. Oke. Untuk sweep provider yang diinstal adalah TrackScript ya. Karena tidak kompatibel hanya provider sweepnya saja seperti tadi. Nah, seperti ini TrackScript. Kita hanya install script pack kemudian install, oke. Maka akan muncul sweep provider seperti tadi. Lakukan seperti tadi supaya dipanggil di toolbar. Kemudian kita drag ke sini. Apa ini fungsinya? Fungsinya adalah saya sedikit bahas. Mungkin nanti kalau kita seperti ini. Kemudian kita klik seperti ini. Ini adalah untuk mempercepat proses sweep sebenarnya apa, dan pilihan-pilihannya juga banyak. Sweep-sweepnya seperti ini. Coba pilih lagi seperti itu. Untuk ini sangat berguna ketika Anda mempunyai desain yang klasik. Oke.